Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kami pada hari ini saya Muhammad Zafran Mihalim Shah, 18 tahun, single. Dan saya Syah Abdul Rahim bin Isab, 18 tahun, tinggal di Taipei, Perak. Okey, pada hari ini nak bagi ke? Cara-cara saya akan kami akan merangkan cara-cara untuk kita mengambil nota seri bidang. Memandangkan kita semua ialah pelajar MPTKTI, jadi kita kena belajar ataupun cuba untuk mengambil, cuba untuk mengamalkan cara-cara yang untuk mengambil nota seri bidang. Okey, Zafran teruskan. Ingin saya menerangkan situasi kita pada hari ini. Izinkan saya. Sebelum ini kita masih di alam sekolah menengah. Semuanya diberi oleh guru-guru. Skala nota, skala latihan, semuanya guru-guru yang bagi. Tapi sampai bila kita nak jadi macam tu? Kita sekarang ini sedar tak sedar kita dah masuk IPTA. Kita dah masuk Institut Pendidikan Tinggi. Kita dah masuk Institut Pendidikan Guru. Kita semua ni nak jadi guru. Kita semua. Jadi kita perlu ubah cara kita belajar. Macam mana cara kita nak ubah? Kita kena salin nota mencari yang bijak. Sebab nota tidak lagi diberi. Kita perlu sedar semua benda tu. Okey dah. Okey. Jadi kau ke aku? Aku. Okey dia. Okey, okay, baiklah. Membuat catatan nota di kuliah. Okey, baiklah. Pelajar ni terbagi kepada dua cara mereka mengambil nota. Yang pertama ialah cara yang saya rasa kita patut galakkan. Kita patut hindari lah. Cara yang pertama ni ialah secara tradisional. Traditionally ni maksud dia ialah pelajar masuk ke dalam dewan kuliah tanpa membuat persediaan apa-apa, iaitu tidak membuat nota, tidak mengambil, tidak membaca bahan-bahan yang berkenaan dengan apa yang akan berjari dengan kuliah. Itulah cara tradisional. Cara-cara yang tradisional ni patut dielakkan lah kalau pelajar nak berjaya. Okay. Yang saya nak syorkan untuk semua pelajar lakukan ialah cara bijak. Cara bijak ni ialah sebelum masuk ke dalam kelas, kita sudah mula mendapatkan bahan dan dah mula rasa dan faham apa yang akan diberitahu oleh pencara bila masuk ke dalam kuliah. Teruskan kepada slide seterusnya. Okay, Zafran akan terangkan kepada anda semua kunci-kunci penting yang akan diambil oleh semua pelajar. Okey, bagaimana benda-benda, apa yang perlu kita tahu semasa kita buat nota? Pertama, kita perlu mengenal pasti tajuk besar. Tajuk besar, kita perlu highlight kan bahawa supaya benda ini terlekat dalam fikiran kita. Satu topik kecil pun perlu kita highlightkan. Contoh-contoh, jika terdapat dalam petikan, jika diberi contoh-contoh ini perlu kita highlightkan juga supaya perkara-perkara ini tidak terlepas dari pandangan kita. Selain itu, jangan lupa untuk highlight perkara-perkara yang kita tidak faham. Sebab bila kita tak faham, kita highlight, kita boleh kaji balik apa yang kita tak faham. Tanya lecturer dan sebagainya. Okey, teruskan. Titik semua cubaan. Okey, baiklah. Setiap benda yang kita akan baca, kita akan ada tips. Okey, baiklah. Tips bahan ni sebelum membaca ialah untuk membaca bahan ni ialah kita membaca sebelum kelas. Sebelum kelas ataupun kuliah bermula, kita pelajar patut mencari maklumat dan membaca maklumat tersebut sebelum kita masuk kelas. Jadi dari cara itu kita akan faham apa yang akan kita tahu. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kita ni sebagai pelajar perlu mencari tempat-tempat yang sesuai untuk baca. Sebagai contoh, di perpustakaan, kerana suasana yang agak aman. Janganlah kamu memilih untuk baca di tepi-tepi jalan kerana suasana
sana kurang sesuai untuk pembacaan. Dan seterusnya ialah, kita sebelum membaca, kita dalam diri kita dah niat untuk menentukan matlamat membaca. Apakah matlamat aku untuk membaca buku ini pada hari ini? Sebagai contoh ialah buku Abu Melintas Jalan. Jadi kita nak matlamat dia Abu tu nak jalan. Okey, seterusnya ialah membaca ketika siang. Di sini kami tak galakkan para pelajar untuk membaca buku ataupun membuat kerja pada waktu malam, kerana suasana malam akan membuatkan anda mengantuk. Okey, yang terakhir ialah apa yang kita tak faham dalam kelas, kita baca semula. Tanya semula lecturer apa yang kita tidak faham. Baiklah, itu saya pesan saya. Berapa baru nak masuk? Okey dah. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Masih je. Kan tadi? Ni kan? Okey, kita teruskan dengan perbentangan kita. Okey, sekiranya kita berada di dewan kuliah, sekiranya berada di dewan kuliah, kita perlu baca semula nota-nota yang lalu, supaya apa yang terdapat dalam kuliah yang pensyarah akan ajar, kita tak adalah terpinga-pinga sangat kan? Okey, seterusnya kita perlu selalu bertanya pada diri sendiri tentang apa yang kita tak faham. Jangan kita dengar je semua cik yang cakap, kalau tak faham diam. Jangan macam tu. Kita kena tanya apa yang kita tak faham. Okay, selain itu kita perlu juga duduk di hadapan kelas. Duduk di hadapan kelas ni sangat membantu, kerana bila kita duduk di hadapan kelas, kita tidak mudah untuk tidur, tidak mudah untuk rasa mengantuk, dan kita dapat apa yang disampaikan semuanya, semua yang disampaikan oleh pensyarah kepada kita. Okay, next. Last. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan, barang menerangkan hati. Menerangkan cara-cara. Seterusnya saya akan mencuba untuk menerangkan kepada anda cara-cara untuk menulis nota. Semua orang tahu cara untuk menulis nota, tapi tak ramai yang tahu cara untuk menulis nota yang sebenar. Okay, yang pertama, kita gunakan warna yang menarik. Sebagai contoh, warna hijau. Ini adalah satu warna yang menarik. Dan juga warna pink. Okey, seterusnya ialah kita tulis, kita menggunakan bahasa yang mudah difahami. Sebagai contoh, buku itu saya ambil. Kesannya ialah buku itu saya sarap. Teruskan. Okey, begitulah. Tak lengkap lagi. Baiklah. Seterusnya ialah kita cuba ringkaskan maklumat menjadi nota ringkas. Sebagai contoh, maklumat saya ialah untuk maklumat yang kita dapat ni dijadikan nota yang ringkas supaya kita mudah baca pada masa hadapan. Okay, so kita buat pentaminda ataupun bahan grafik yang menarik. Sebagai contoh, PowerPoint, peta konsep dan peta jimat ikan goreng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.